Namanya siapa? Nama saya Arni. Umur asli berapa tahun? 43 tahun. Tempat tanggal lahir di mana? Surabaya, tanggal 26 bulan 12 tahun 1976. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 150 cm. Berat badan 52 kg. Status masih bersuami? Status masih ada suami. Punya anak berapa? Satu. Umur berapa anaknya? 6 tahun. Suami kerja apa? Kerja tani, kerja rumah. Oke. Kedua orang tua masih ada, masih sehat? Alhamdulillah masih sehat, dua-duanya. Kamu berapa bersaudara? Empat bersaudara. Kamu nomor berapa? Nomor tiga ya. Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Dengan bapaknya sama mbahnya. Mbahnya. Sama neneknya. Oke. Di rumah. Suami dan orang tua kamu ada kasih izin kamu kerja ke Malaysia? Dikasih izin sama suami saya. Oke. Arni ada itu apa? Alergi makanan? Tidak ada. Tidak ada. Ada masalah dengan kesehatan? Tidak ada. Tenaga masih kuat, masih cukup kuat tenaga, masih boleh kerja cepat. Masih kuat tenaga. Boleh ya. Oke. Ya. Kamu ada takut anjing? Tidak. Tidak. Saya takut anjing. Oke. Kamu bersedia cuci potong masak daging babi? Sedia. Saya bisa masak, memotong, tapi saya tak boleh memakan karena saya muslim. Oke, cuman bantu uruskan saja ya. Iya. Kalau kamu jaga baby baru lahir boleh? Boleh. Boleh. Jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran, boleh? Boleh. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, boleh? Boleh. Kemas-kemas rumah banglo 2-3 tingkat, ada cuci kereta dan memasak, kamu betul masih sanggup? Masih sanggup. Tenaga masih kuat? Masih kuat. Masih kuat ya. Kamu dulu pernah ada pengalaman kerja? Ada. Pernah kerja di mana? Saya kerja di Jakarta jadi pembantu. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2017 sampai 2018. Baru kemarin ini saja. Sebelum di Jakarta ada pergi ke mana kerja? Ke Malaysia. Di Malaysia? Kerja kilang. Oh, kerja kilang. Di wilayah mana? Bentulu. Bentulu. Kamu dekat Malaysia. Dulu kerja kilang berapa tahun? 8 tahun kerja kilang ya. Iya. Itu tahun berapa masih ingat? Ingat, 2008 sampai 2016. Dulu ya. Oke. Ya. Dulu kan kerja kilang, sekarang kerja di rumah tangga. Apa kamu sungguh-sungguh bisa kerja rumah tangga? Saya siap. Siap ya. Siap. Betul ya, tidak boleh bandingkan dulu kerja kilang sekarang kerja rumah tangga. Banyak keluh, sakit ini, sakit itu, tak bisa kerja, tak boleh ya. Iya. Betul ya. Siap. Dan kamu bersedia ikut semua aturan agensi di sini? Ya, saya ikut, berjanji akan ikut aturan agensi di sini. Oke, dan kamu bersedia ikut dengan majikan yang non-muslim? Bersedia ya. Oke. Ya. Kontrak kerjanya di sini di Malaysia 2 tahun, tidak boleh meminta pulang sebelum finish kontrak. Ya. Tidak boleh minta pulang dengan alasan apapun walaupun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal, tidak boleh minta pulang, ya. Ya. Selama 2 tahun kontrak, tidak boleh pegang handphone dan tak ada libur. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Ya. Ya. Dan untuk uang gaji tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah. Kirim uang gaji 3 bulan 1 kali separohnya saja. Separoh lagi simpan dalam tabungan, ya. Kamu nanti sudah tiba di Malaysia sini, nanti majikan akan bawa kamu pergi bank buka satu rekening atas nama kamu sendiri, ya.
untuk simpankan uang gaji kamu. Jadi tiap bulannya uang gaji kamu langsung masuk ke rekening kamu. Kalau mau ditransferkan ke rumah, 3 bulan 1 kali separohnya saja. Yang separohnya lagi tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi kamu pulang itu ada tabungan ya, ada uang untuk masa depan kamu ya. Paham ya? Ya.